sekarang kita sudah di Montmartre di Cita, terus Citadines ya. Jadi ini nama hotelnya Citadines Apart Hotel. Kenapa ada apart hotel? Jadi kalau untuk penginapan itu nggak harus apartemen atau hotel atau sekedar rumah orang kayak gitu. Aku langsung kasih room tournya, jadi bakal lihat aja langsung seberapa lengkapnya ya. Oke, jadi ini nomor kamar kita 608. Lorong seperti ini, seperti hotel biasa, banyak kamar-kamar lainnya. Dia dapat kartunya di dalam sih kartunya. Ups, sudah dibuka dulu. Oke, jadi kita masuk ke ruangan pertama. Paling depan itu sebesar ini, seperti kalian lihat. Ini kita taruh kompor di sini. Ini juga. Lalu ini tempat-tempat gantung coat kita, topi. Ups, ada ruangan kecil di sini. Apa ini? Kita buka dulu. Iya, tempat pribadi yang paling privasi. Lalu mulai masuk ke lorong depan sini. Kita lihat sebelah sini ada dapur. Tuh, beda sama kamar hotel. Di sini kan ada dapur nih, jadi kita bisa masak. Lengkap juga ya. Tuh, dalamnya. Wow, oke. Okay. Ada, oh, pemanggang roti juga ada. Bagus. Ini harusnya kulkas. Oh, tong sampah di sebelah sana. Ini apa ya? Oh, kayaknya untuk stelit. Dishwasher. Oh, dishwasher. Oke. Okay. Dan ini tentunya cukup lengkap. Lalu di sebelah sini apa? Kita lihat lemari bajunya. Dan dari ruangan depan sama ruangan yang sebelah sini, ini sorry mau tutup dulu ya. Ini ada pembatasnya tuh. Tuh, jadi kita bisa tutup gitu. Jadi kalau masak supaya nggak bau lah maksudnya kan. Dan kita masuk ke daerah utama, yaitu kamar tidurnya. Ini kasurnya, heaternya. Itu tempat taruh barang juga ada, meja, kursi, itu toilet ya. Nih, tempat mandinya nih, gitu. Oke, ini. Nah, jadi seperti hotel, di pemanas juga ada. Ada pengering rambut. Jadi emang, ini seperti hotel jadinya kan, tapi kayak apartemen juga, lebih lengkap, gitu. Soal harga, ya rata-rata lah ya, harganya kurang lebih kalau kita mau di Paris ya, kurang lebih harga tempat tinggalnya kurang lebih kayak gini sih. Kita ngambil sini cukup lama juga, soalnya kita butuh kayak masak sendiri, apa-apa sendiri, jadi supaya lebih hemat aja gitu. Aku mau tunjukin view luarnya bagaimana ya. Tadi aku buka dulu tirai supaya bisa kelihatan. Ini bisa dibuka. Oke. Wow. Oh ya, ini berarti depan hotelnya. Ini view luarnya. Jadi kita bisa dari depan hotelnya ini naik tangga di situ, kucuk. Iya, naik di sana. Ini ada jalan utama. Kemarin kita ada sempat lihat sini sih sebelah kanan. Iya, kalian tahu lah itu apa ya? Oke, nggak perlu disebutkan. Mau lihat lagi? Iya, cemetery. Yang pasti hotel ini pun deket sama Moulin Rouge. Jadi kita kayak agak di pusat di Montmartre juga gampang untuk kemana-mana. Oke, sekarang saya lagi ada di metro. Kita udah pindah ke Montmartre. Sekarang kita rencana mau ke Champs-Élysées lagi. Otak. Bukan, itu jalur sebelah sana, salah. Oke, jadi kita mau ke Champs-Élysées lagi. Kali ini kita mau cobain La Durée. Ini enaknya nih kalau traveling lama-lama. Gak usah buru-buru lah, kita bisa balik-balik kok. Kan kemarin kita ke Champs-Élysées itu kayak setiap hari itu sore ke malam. Jadi kayak... Sedangkan enggak. Tempatnya tuh yang kayak super gede ya. Jadi kayak kalau mau tinggalnya di semua tuh mungkin bener-bener mau dimasukin bertoko, mungkin berapa hari baru selesai lah. Udah sampai di Champs-Élysées. Lagi-lagi ketemu sama nih. Oke, jadi La Durée itu harusnya tuh nyebrang sebelah sana, di belakang situ.
apa ya? Jadi di Ladure yang sini itu ada dua tempat lah. Yang satu untuk beli makaronnya, yang satunya restoran. Jadi kita tuh duduk di depan, cuma kayak kursi umum gitu. Sedangkan belakang kita tuh untuk restorannya yang duduk duduk outdoor untuk restorannya. Nah, yang kalau kalian di sini kan, nah ini untuk restorannya yang di sini. Dan ini untuk jalan masuk, jadi bisa ke dari sini kita masuk bisa ke restorannya, bisa langsung ke beli makaron dan kue-kue lainnya. Kan antrian gitu di dalam, pasti antrian gitu kan susah untuk pilih-pilihnya. Nah, dia ada kasih kayak menu gini, kelipatan gitu. Kalau dibuka tuh ada pilihan aja supaya gampang aja milihnya. Nah, tadi kita pesan apa aja? Kita pesan ini, citron, rose, fleur, di sebelahnya tuh. Fleur de orange, orange blossom, ada bahasa Inggris ya. Dan Marie Antoinette. Oh, Marie Antoinette. Oke. Okay. Kayaknya enggak ada bibitnya, itu ada bibitnya hitam tuh. Kayak spesial banget tuh. Oh. Oreo doang padahal ya. Oke. Okay. Ini dia banyak tekos. Sekarang kita coba asa satu, mau tahu rasanya gimana dulu. Apa tadi itu? Lupa udah. Ya, terus coba makan. Lembut banget. Ditekan. Oh. You want? Atau stasiunnya la route lah. Dia datang tiba-tiba berdiri kayak mau sambil kayak oke, coba dulu. Wangi banget sih, rose-nya parah. Ini berasa banget wangi rose-nya. Gila, rose-nya terasa banget parah. Tapi ini lembut, lembut banget. Dipegang tuh langsung, lihat gak? Langsung pecah-pecah gitu. Sekarang kita coba yang Marie Antoinette. Antoinette. Ntar cari tahu deh. Ini kayak biskuit apa ya? Ya, barusan kita lagi makan kayak gini, ada barusan ada yang ambil sama kita. Iya, tadi aku gini tuh kayak, maaf nggak ada, sorry gitu. Jadi di Samelisi juga pengemis lumayan banyak, ada yang sampai duduk, dia buat, ah ini barusan apa gitu, dengan kelas McDonald-nya. Ya, kalau ada lebih kasih-kasih lah, kalau nggak juga, ya sudah gimana lah ya. Ini oke okay lah ya, terus lebih enak tadi ya. Hah? Enak tapi maksudnya enggak. Kayaknya makanan di sini enggak yang terlalu manis banget gitu loh. Jadi kalau di Indo kayak kalau makan-makan tuh manis banget. Jujur, aku bukan penggemar makaron cuma selagi di sini ya coba aja Ladure gitu kan. Ini rasa apa tadi? Lemon ya. Lemon. Lemon enggak? Iya. Yeah. Citrus atau lemon enggak ini. Yeah. Aduh, ini super enak. Hah? Emang aku hobi sih lemon. Iya. Kalau aku suka manis sih suka asam-asam asin gitu. Aduh, enak. Enak banget loh. Enak. Ternyata sama ini aku memang kayak senang banget sama makanan. Kalau lihat makanan tuh kayak bikin happy. Bukan gara-gara rasanya sih sebenarnya, kayak ya belum manis. Tapi kayak cantiknya itu loh. Tapi yang ini kayak apa ya? Ternyata Ladure itu terkenal makanannya tuh bukan cuma sama Jepang. Iya, gila. Ya tapi enak sih ternyata. Jadi manisnya enggak lebay, enak. Jujur, dan wangi rasanya tuh emang benar-benar wangi, bukan cuma warna doang, dan nama doang. Orange blossom. Nah, sebelumnya juga ada pernah cobain Ladure yang di Singapura. Enggak. Iya, jujur lebih enak ini sih beda sih. Ini ada yang manis lagi. Itu orangnya. Yep, itu orangnya. Oke, coba dulu. Which is the way so cool to me, I'm gonna have a ini jujur kayak rasa sabun. Oh iya. Oh iya bener. Orange blossom ya, kalau betul nama itu enggak terlalu disaranin. Serius loh, kayak rasa sabun bener. Oh, sama satu lagi, sorry. Kita selain beli makaron, kita juga ada beli satu, kita tes. Jadi kayak cake citron namanya. Cake citron. Gila, desain kotak sih boleh lah dibuat segitu eksklusifnya ya. Expired date-nya 13 bulan 2. Enak lah, tapi menurut aku sih nggak worth it untuk harga segini ya. Di Indo kayaknya tuh bolu lemon ini juga enak-enak di Indo. Just camp briefing kita untuk Ladure di Paris. Perlu datang atau enggak? Perlu, ya kan? Tentu harus coba.